Kita memiliki informasi pemirsa, lembaga kursus dan pelatihan LKP Agung bekerjasama dengan Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat atau Pakis Bali melaksanakan pelatihan ragam busana pengantin Kabupaten Kota Sebali di Kabupaten Jembrana sesuai dengan motonya yaitu bahagia dalam pengabdian. LKP Agung yang dipimpin oleh Dr. DRA Ana Agung Ayu Ketut Agung MM senantiasa memberikan sosialisasi atau pelatihan ke seluruh pelosok Bali guna melestarikan pakem busana adat dan tata rias Bali. Pelatihan ini diikuti oleh 20 orang peserta dari sejumlah salon atau perias yang berada di masing-masing kecamatan Kabupaten Jembrana. Para peserta tampak antusias mengikuti pelatihan yang diberikan langsung oleh pimpinan LKP Agung Dr. DRA Ana Agung Ayu Ketut Agung MM. Adapun pelatihan yang diberikan antara lain PS Madya Kabupaten Jembrana, PS Agung Kabupaten Jembrana serta Pusung Tegal atau Sanggul Bali. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra menyampaikan, pelatihan ini sangat strategis dalam kaitan menjaga, merawat, melestarikan adat tradisi seni dan budaya Bali. Dengan kegiatan ini diharapkan para generasi muda bisa memahami bahwa busana adat Bali menjadi suatu kebanggaan kita bersama. Pelatihan ini sangat strategis dalam kaitannya menjaga, kemudian merawat, melestarikan adat tradisi seni budaya Bali. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kegiatan Pakis MDA Bali. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, generasi muda paling tidak mengetahui bagaimana busana adat Bali itu menjadi satu kebanggaan kita. Nah, oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh peserta pelatihan nantinya agar betul-betul mengikuti pelatihan ini dengan baik sehingga menambah wawasan, pengetahuan, dan juga keterampilan mengenai busana adat Bali ini, terutama khususnya yang sekarang diadakan di Kabupaten Jembrana. Peserta pelatihan Nima Derini Mirawati dan Nyoman Sukrawati menyatakan sangat bangga dapat diundang dalam kegiatan pelatihan ragam busana pengantin ini. Terlebih dengan pelatihan ini, pihaknya dapat menggali ilmu tentang pakem rias Kabupaten Jembrana. Harapan Tiang dan peserta lainnya mungkin untuk bisa dikembangkan, bisa mengembangkan riasan pakem Jembrana, terutama khususnya di Jembrana kepada seluruh perias. Bisa menerima pakem, mengembangkan pakem payas Jembrana. Sesuai dengan motonya yaitu bahagia dalam pengabdian, LKP Agung yang dipimpin oleh Dr. DRA Ana Agung Ayu Ketut Agung MM senantiasa memberikan sosialisasi atau pelatihan ke seluruh pelosok Bali guna melestarikan pakem busana adat dan tata rias Bali. Pelatihan ini juga didukung oleh Viva Cosmetics Aku Cinta Produk Indonesia. Andika, Bali TV.